Lebaran sebentar lagi, yang mudik banyak sekali. Assalamualaikum Tolaners di Rantau, selamat datang di Sang Putra Video. Ngomong-ngomong soal lebaran, sudah sampai di mana persiapan Tolaners untuk mudik kali ini? Sudah borong tiket pesawat kah? Tiket kereta api kah? Atau tiket kapal? Atau malah beli mobil baru? Wah, luar biasa sekali ya kalau ada yang sampai beli mobil baru untuk persiapan mudik tahun ini. Oke, buat yang mau mudik pakai mobil pribadi, khususnya perantau Sumatera, mungkin ada yang bingung kapan waktu yang baik untuk berangkat. Kebetulan saya punya video dokumentasi perjalanan mudik yang mudah-mudahan membantu Taloners ya. Ini dia video perbandingan antara mudik 2014 dengan mudik 2015. Maaf ya Taloners, videonya sudah 3 tahun tertinggal karena sudah 2 tahun saya tidak mudik. Dan tahun ini juga tidak bisa mudik. Oke, Tangerang jadi star point meski saya dari Bekasi tapi transit dulu di Tangerang. Di 2014 saya berangkat malam sekitar jam 10 dan 2015 jam 3 sore. Mudik di H-5 merupakan hari terakhir masuk kerja kala itu. Dan kami memilih malam berharap jalanan masih sepi. Namun kenyataannya orang-orang juga berperkiraan sama dan terjadilah kemacetan menjelang berak. Mudik 2015, jatuhnya hari H, lebaran agak nanggung. Jadi ada sebagian orang yang sudah libur dan juga ada yang belum libur. Maka berangkat di H-6 jalanan masih terlihat sepi dari pemudik. Setelah berhasil melewati antrian pintu pelabuhan, kami juga harus menunggu kapal. Ternyata kapal itu tidak banyak yang beroperasi kalau malam hari. Begitu juga waktu arus balik di tahun 2014. Waktu itu kami sampai di Bakahuni jam 2 pagi dan baru naik kapal sekitar jam 6 pagi. Akhirnya masa penungguan kami berakhir di jam 7:30. Sedangkan 2015 cuma butuh setengah jam untuk menunggu kapal. Merak Bakahuni butuh waktu sekitar 4,5 jam, tapi di 2015 cuma butuh waktu 2,5 jam. Ada apa ini? We'll be right back.
Perjalanan di 2015 sampai di Lampung itu sudah hampir tengah malam, dan sebelum memasuki Lampung Utara disarankan untuk beristirahat. Di mudik 2014 berjalan per rencana ya. Memasuki Lampung sudah mulai sore, sedangkan rencana pemberitaan pertama itu Batu Raja dan masih butuh 6 jam perjalanan ke sananya. Mobil pun dikebut sampai ada cara nyasar. Sebenarnya masih di jalan yang sama, tapi karena tidak yakin, sebaiknya mutar daripada kepikiran. Sesampai di Batu Raja, sekitar jam 12 malam, mampir dulu di rumah saudara untuk beristirahat. Ada kakak saya juga menunggu di sana yang sudah berangkat duluan dari Jakarta dan gabung konvoi ke Padang. Pakai GPS ya? Tidak, Pak. Tidak. Paginya kami lanjutkan perjalanan. Sekarang waktunya jadi imbang. 2014 dan 2015 sama-sama jam 7 saat meninggalkan Batu Raja. Lahat Batu Raja, 4 jam perjalanan, dan di Masjid Al-Mutaqin ini adalah langganan kami untuk sholat Jumat atau Zuhur. Pemberhentian wajib berikutnya adalah Bangko. Istirahat semalam di rumah kerabat di Bangko, melepas penat setelah hampir 2 hari perjalanan. Bangko ke perbatasan Sumbar cuma berjarak 2,5 jam perjalanan. Assalamualaikum. Salam, masuklah. Ayo buru aja lah. Ayo buru aja. Thank you.
Tengah hari kami sudah sampai di Sitinjau Lawi dan sampai di Padang 1 jam kemudian. Tawlaners, setelah 2 hari 14 jam perjalanan mudik di 2014, akhirnya sampailah kami di kampung halaman. Beda 15 jam 48 menit dengan perjalanan mudik 2015 ini dengan kondisi bawa mobil sendirian. Berbeda dengan 2 supir bisa ganti-gantian. Mungkin bisa lebih cepat 1 hari. Baiklah Tawlaners, kita sudah sampai di ujung sesi. Jadi yang dapat saya usulkan adalah berangkat siang lebih disarankan untuk mengatur waktu istirahat yang tepat saat perjalanan nanti. Bagi yang bawa mobil sendirian, tetap santai, jangan terburu-buru dan dipaksakan. Jika merasa lelah, tinggal cari parkir di SPBU atau posko-posko mudik yang telah disediakan. Akhir kata dari saya, selamat mudik, semoga selamat sampai tujuan. Mohon maaf lahir dan batin.